Selamat pagi, saya Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya. Ingin menyampaikan kepada seluruh kaum perempuan di Surabaya bahwa kita sebagai kaum perempuan mempunyai kodrat yang berbeda dengan kaum laki-laki. Karena itu setinggi-tingginya prestasi kita, setinggi-tingginya profesi kita, maka kita harus tetap ingat bahwa kita mempunyai kodrat sebagai seorang kaum perempuan. Dan itu tentunya berbeda dengan kaum laki-laki. Nah, mari kita kerjakan apa yang ada atau kita dalami atau kita tingkatkan apa yang diberikan kepada Tuhan sesuai dengan kodrat kita sebagai kaum perempuan.